guys, welcome back. Ya guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys, welcome back with me di Ari 345. Halo guys. Ya, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel. Guys, saya balik lagi bersama saya. Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel guys ya. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas lagi game Captain Tsubasa ya guys ya, karena kemarin kan udah update ya guys ya Tsubasanya gitu kan, dan kita bakalan lihat ada update terbaru apa aja di Captain Tsubasa Dream Team ini guys ya. Semoga aja banyak yang baru lagi guys. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan game ini, kalian bisa terus ngikutin channelku guys ya, karena gue bakal selalu ngebahas mengenai game Captain Tsubasa Dream Team. Ya walaupun misalkan nggak tepat waktu ataupun misalkan nggak terlalu begitu konsisten, tapi gue bakal tetap upload ya guys ya. Dan di sini kita lihat ya guys ya, ada online medal exchange. Kita coba lihat cek lagi ya. Oh, ini yang terakhir ya, Super Dream Pass ya, karena gue kemarin gacha gitu kan, gue dapetinnya cuma Wakabayashi doang gitu kan. Ya apalah, lumayan ya Wakabayashi juga, karena memang yang gue butuhin kiper guys. Jadi ya cukup lah ya, cukup membuat gue senang gitu ya. Dan di sini kita lihat online medal exchange shopnya di update guys ya, ada apa aja gitu. Campage exchange nggak terlalu ya, ini juga di update lagi ya, kemungkinan sih di reset lagi guys. Kemudian ini ada challenge road add lagi guys ya, di sini ada story mode nya kita dapat lagi updatean terbaru untuk clear the road ya, to get fantastic reward. Di sini kemungkinan sih bakalan ada yang baru lagi sih guys ya, untuk formasinya guys ya. Semoga aja sih kalian bisa senang gitu dengan yang baru-baru guys ya. Di sini ada shopnya ya, ini shop terbaru ya, buat teman-teman yang senang top up sih itu oke okay guys ya. Mungkin lumayan ya, ada mungkin ada perbedaan antara exchange shop yang baru sama yang lama gitu ya. Kemudian ini ada Happy New Year's campaign, kita coba cek ya. New Year's gift daily scenario ya, kita dikasih dream ball tiap hari ya satu kali ya. Nah ini free seperti biasa, dan kita bisa dapetin skill remove card juga. Ini skill remove card ini cukup susah ya guys ya, nah, karena gue juga udah cobain ya beberapa kali, dan gue emang agak susah juga buat dapetin skill remove cardnya guys ya. Dan ini yang pertama kita dapat Dream Ball 25 dan New Year's ya ball ya, New Year's ball day ke 1, day ke 2, day ke 3. Yang day pertama kita dapat Dream Ball ya 25, kemudian day 2 dan day 3 nya kita dapetin Dream Ball ya guys ya. Jadi ya lumayan lah ya, daripada kita nggak dapat sama sekali gitu kan. Oke, kita coba cek lagi. Ini mission udah, ini shop ya guys ya, kebanyakan sih shop ya. Kebanyakan shop ya, tapi ya kalau misalkan shop yang event itu kemungkinan sih lumayan ya, lumayan banyak dapatnya. Dan ini lucky bags ya, transfer ini berarti ada di repump berarti ya, pemain-pemainnya di repump guys. Ini taruh misakinya juga statnya naik jadi 25%. Nah ini udah ya, ini gua udah bahas 25% semua combination, berarti sekitar 30-40%an lah ya kalau misalkan ada pemain-pemain yang ini guys ya, yang ada di sini. Dan ini semuanya di bone guys ya, gua udah punya semua sih. Boundary back support selectable asset transfer tiket 100%. Wow, mantap ya, dapat tiket boundary break. Dan ini nggak tahu nih free atau gimana ya, gua nggak tahu guys. Dan ini lucky back transfer tuh juga sama ya, si Misuginya di buff juga gitu kan, kemungkinan sih jadi bagus guys. Ini kalian bisa lihat ya, stat increase the higher your stamina max plus 50%, tapi attacknya dikit sih guys ya, 626 26.000, fisikalnya 25.000, defense 16.000. ini kemungkinan sih penyerang guys ya, penyerang sama AM kan tuh, defense kecil guys. Tapi ini high ball request guys ya, dia bisa kalau misalkan kita ngoper tuh udah jelas-jelas pasti high ball kalau misalkan dioper ke si Misugi ini guys. Kemudian kemudian ini ada Hikaru Matsuyama juga, sorry. Kemudian ini ada Hikaru Matsuyama juga guys, ini Hikaru Matsuyama juga di buff ya, all stat 20% pedal to the metal guys ya, FBS. Nah ini wow gila, bonnya 7,5% guys, bagus guys. Kalau yang lain sih ada buffnya ya. Kemudian untuk Nitanya sendiri dia di
All set 25% dan ini di boardnya minus 45 lumayan ya. Lumayan guys, ini lumayan sih. Menurut gua lumayan ya. Oh, di buffnya lumayan agak tinggi dari stat-stat biasanya gitu. Kemudian ini ada login bonus Januari guys. Ini login bonus Januari yang hari pertama Dream Ball 5 ya guys ya. Kemudian day ketiga Dream Ball 5 ada 10 berarti 15. Kemudian ada lagi 15, 20 Dream Ball. Ya, 20 Dream Ball lumayan. Ya buat free player sih lumayan ya sih gitu ya guys ya. Kok malah kesini lagi. Sorry. Ya, kalau buat free player sih lumayan ya. Kalau bisa dibilang ya, kalau misalkan bukan free player sih ya sedikit tuh guys. As a token of our apologize for this issue, we will send one dream ball. Kita dapat satu dream ball. Oke. Okay. Ini perbaikan bug semua ya guys ya. Lebih perbaikan bug semua sih. Nih, banyak banget perbaikan bugnya. Ya namanya juga game itu kan pasti ada bugsnya, nggak mungkin enggak gitu. Kalau misalkan nggak ada bugsnya ya game sempurna itu guys. Nah ini ada transfer baru ya, si Michelle. Nggak tahu ini Michelle-nya bagus nggak guys ya, kira-kira kita bakalan bahas dulu guys. Untuk Michelle-nya sendiri ini featuring Michelle with new 1-2. Oh, skill baru berarti ya 1-2 guys. Super solidarity dengan elemen hijau guys ya. Super solidarity S type non Japan player and more than 5 ya. Jadi kalau misalkan kalian pasang 5 pemain non Japan ya udah jelas statnya naik 25%. Tapi di sini pasifnya DM DF GK killer guys. Jadi stat plus 20%. Kalau misalkan si Michelle ini ketemu pemain defender, keeper ataupun apa setelah defender ya, midfielder ya, defender midfielder ya guys ya. Solo green cut pass ini baru kayak guys ya, solo green cut pass ini. Angelic sliding no pressure shoot. Oh ini ada shoot juga ya. Angelic interception, wow intercept tuh kan, auto intercept lagi guys. Sekarang metanya auto intercept guys ya, makanya pusing guys. Untuk bondnya sendiri dia Japanese non Japanese 4,5%, kemudian stat handicapnya nambah 2% ya, kemudian ada auto intercept 80% chance guys, dan one to rank enhance nya dia 75% guys, gede banget guys. Ditambah lagi dribble range enhance nya ini kali 7,5, gila parah banget sih. Ini udah auto bisa 1-2 ini dia, dan ini dia gila sampai step 10, gila ped. Berapa juta ini guys? Ya ini buat Waller ya semua ya. Kalau yang Waller sih pasti gacha ini. Tapi ya buat kita sih buat apa gitu ya? Untuk ini ada club competition juga guys. You receive 3 win point for winning match. Oh kita bisa dapetin poin 3 kalau misalnya kita menang guys. Satu kalau draw, 0 ya kalau kita kalah gitu. Ini club competition detailnya, participation 16 ya. Selama 14 hari guys. Jadi ya buat teman-teman yang memang senang ikutan event-event kayak gini, kayaknya ikutan deh lumayan ya, pasti hadiahnya juga gede-gede guys. Tapi gua nggak tahu ya hadiahnya kayak gimana, nanti kita coba cek ya guys ya. Yang jelas pasti ada beberapa fitur yang memang diopin sama klub guys, kayak semacam efek dari formasinya atau dari HA-nya atau dan lain-lain, itu biasanya sih seperti itu guys. New scenario Ed Gakuto Igawa release. Buset. Challenge the power superstar ini sih buat teman-teman yang memang udah powernya gede guys ya. Ini berlaku nih, bisa ditamatin. Recruit energi, ini story mode-nya kita kena reduce energi ya guys ya 50%. Jadi kita bisa namatin dengan setengah dari energi kita guys ya. Kemudian kita dapetin 5 XP from story mode during the campaign, jadi selama event ini gitu guys ya, kalian bisa dapetin 5 kali XP guys. Story mode juga di sini ada 3
gain 5 the coin from story mode ya. Jadi kalian bisa dapetin koin sebanyak dikali 5 ya dari story mode ini. Ya lumayan lah ya guys ya. Ini eventnya juga dari tanggal 6 Januari sampai 20 Januari guys. Share fire is now open to the world for a limited time. Share your story with friends from around the world. The world itu gua enggak tahu nih ini maksudnya share player. Oh jadi bisa sharing stamina kali ya. Kayak yang biasanya gitu guys ya. Ini shop-shopnya ya. Wah, ini shopnya makin keren-keren aja sih guys ya. Kemudian yang terakhir apa nih? New Year's campaign. Oke, ini ada New Year's campaign lagi guys ya. Ini ada yang baru guys ya. Wow, Yuga Toho guys. New Year's campaign. Wow, activate with 5 or more skill tipe Japan. Ini baru guys, Super Solidarity S type Japanese player and more than akan aktif jika 5 atau lebih ya skill tipe player Japanese. All team member all start 20% and middle school player additional. Jadi kalau misalkan kalian pasang pemain ijo Jepang itu kan kalian akan ditambah 25% ya, lebih dari 5 orang minimal 5 orang ya kalian bisa naik 25% statnya. Kemudian untuk middle schoolnya itu ada tambahan pengecualian 2%, jadi sekitar 27% statnya nambah guys. Belum lagi untuk pasifnya juga yang ini tuh inside master guys ya, statnya nambah 30% kalau misalkan dia ketemu dengan apa musuh yang beda elemen guys ya. Jadi misalkan lawannya hijau itu merah ya, berarti biru atau merah ya guys ya, kalau untuk dari rollnya itu ya dia bisa nambah 30%. Tiger interception first tiger versus tiger charging 1-2 tiger shoot. Ini sih lebih ke ya nggak tahu ya apa bisa dipakai buat penyerang kalau dipasang tendangan atau gimana gitu guys ya. Ini bornnya 55 ya, 55% statnya 30% lagi kalau misalkan ketemu pemain Jepang. Gila parah banget ini, GG parah guys. Belum lagi inside master 30%. Wah ini udah GG sih, udah GG sih, udah GG pasti guys ya. Takeshi Sawada, ini Takeshi Sawada juga sama ya guys ya, FBS guys, full body stand. The higher the stamina, ini maksimalnya 20% nambah ya untuk momentumnya ya. 30.000 attack-nya. Oh ini di bond ya, auto intercept reduce ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ketemu pemain auto intercept, ini dia counternya guys. Jadi dia counternya itu kalau misalkan musuhnya itu cuma 60% chance auto intercept, kalau misalkan ketemu dia nggak bakalan bisa pull 60% ya chance-nya gitu. Jadi dia bakal dikurangin chance-nya sebesar 20%, jadi kemungkinan bakal jadi 40% chance-nya ya. Bisa jadi nggak jadi auto intercept gitu guys ya, kayak gitu. Direct hotline Takeshi, wow gila, Japanese teammates get 8%. Jadi kalau misalkan pemain Jepang itu dikasih bola dari si Takeshi ini, dia bakal nambah 8% guys. Gila. Belum lagi si Takeshi ini stamina nya cost down guys, minus 25%. Keren. Dan ini victory grabbing center forward Kazuki Sorimasi, ini penyerangnya ya guys ya, merah. Tadi siapa? Si Sawada biru kayaknya ya. Iya biru ya. Ya pastilah klub itu biasanya bikin pemain tuh dengan tiga elemen berbeda guys, kayak gitu. Ini untuk Super Solidarity-nya sama ya, cuman bedanya dia elemennya merah guys. Non Japanese player kill, jadi dia bakal nambah pasifnya 30% kalau misalnya ketemu pemain Japanese, non Japanese ya. Ini GG guys ya. Quick jumping volley. Waduh gila. Sub cases stepping, cutting sliding. Tag-nya 35.000, wow, hampir mendekati pemain DF ya, apa Dream Pass guys ya. Bonnya 55%, kemudian block killer juga guys. Wow, gila, auto intercept reduce juga, gila, global request juga. Wow. Skill block cancel ini yang GG sih, sorry maci sih menurut gue ya guys ya. Menurut gue ya, tapi nggak tahu ya pendapat kalian seperti apa ya. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar guys ya. Oke guys, di sini yang baru cuma step up ininya aja guys ya. Kemudian ini ada medal ya. New Year's kick off guys. Gua enggak tahu nih New Year's kick off ini gimana guys. Oh, kayak no lap gini guys. No lap ya. Cuman harus spesifik pemainnya ini guys. Dan kalian bisa dapetin formasi sama Black Ball, Dream Ball kayak gitulah. New Year's mission, fantastic reward of mission. Oke, kita coba cek ya.
Nih dia ya guys ya, waduh gila keren ya. Kojiro juga. Oke. Masa klub mau bikin meta middle school sih guys ya. Gua enggak tahu ya apakah benar atau enggak ya guys ya. Kayaknya sih emang klub sengaja ya bikin meta middle school guys. Oke, kita dapat 5 dream ball. Oke, kita dapat 50. Oke, kita dapat 38 guys. Ini dia. Liga kita dipromosiin Tomatsu ide. Bu, gila banyak banget ya kita dapat medalnya guys. Dream ball juga, amulet. Itu dapat dari apa sih guys? Return kampai. Oh, di reset semua guys. Coba ya, set dulu. Kita dapat 39 dream ball guys. Berarti kita bisa dapetin Tomatsu ide guys ya. Removable skip tiket 3 atau giri 1. Ya lumayan lah ya buat kumpulin lagi kita. Ya buat teman-teman yang masih belum subscribe, kalian subscribe dulu guys ya, karena subscribe itu gratis guys ya. Oke guys, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu guys ya. Sekali lagi subscribe itu gratis. Dan ini ada campage 10 dream ball. Bentar guys. Oke. Coba Ojora. Oh ini bisa dipakai guys. Jadi bisa. Kita ambil deh karena gue pengen mau dua boundary break si Genjo ya guys. Oh ini bisa guys, kita bisa dapetin dream ball tiket juga. Kita ambil ini, nanti kita bakalan boundary break keeper kita guys. Nggak ada yang baru sih. Oh, semuanya direset ya guys ya. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Semoga ini membantu kalian untuk memberikan informasi terbaru mengenai game Captain Tsubasa Dream Team. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, aktifin notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru yang gua upload di Ari345 channel ini. Oke guys, thanks for watching. See you di next video. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.